Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Najwa. Hari ini aku pengen bikin donat kentang. Ini ada bahan-bahannya adalah tepung terigu 1 kilo. Ada 2 kuning telur. Ada 3 kentang yang udah saya kukus dan kukusin, garam secukupnya, empat sendok gula pasir, susu cair, terus margarin 500 gram atau 5 sendok makan margarin, 1 sendok ragi vernipan. Langkah selanjutnya kita tuang kuning telurnya. Campur kentang, gula, garam, lagi lalu kita ulangi. Tangan saya ini udah cuci bersih ya. Kalau kalian pengen pakai mixer silahkan, tapi saya pakai manual aja ya, pakai tangan. Kita tuang susu sedikit demi sedikit. Kita tutup dengan kain yang bersih. Kita buka tutupnya ya. Nah, ini udah siap untuk digoreng. Lalu kita siapkan wajan serta minyak sayur. Lalu kita nyalain kompor. Minyaknya udah panas. Lalu kita masukin donatnya. Bismillah. Puter-puter begini. Oh.
Alhamdulillah, donatnya udah mateng. Ini dia hasilnya. Gede-gede. Mantap-mantap. Saya akan menghiasi donatnya. Alhamdulillah, donatnya udah selesai. Anak-anak saya pasti suka. Terima kasih ya yang telah menonton video saya ini. Terima kasih banyak. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.